Selamat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di siang hari ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya kasih karunia Allah yang hebat atas kita sepanjang hari ini. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin membahas sebuah topik yang dalam minggu-minggu ini, bahkan hampir satu bulan ini, beberapa bulan ini, kita melihat di tengah-tengah situasi pandemi COVID, hiruk pikuk masyarakat dunia maya, teristimewa di YouTube, Facebook, dan lain itu dihebohkan dengan diskusi tentang Tritunggal atau Trinitas, di mana ini adalah sebuah isu yang sudah final diselesaikan dalam Konsili Nikea, tapi kemudian isu ini diusung kembali lagi pada era ini dan kemudian digoreng kembali lagi menjadi sebuah isu yang akhirnya menyita perhatian banyak orang di media sosial. Nah, saya tidak akan menyorot tentang isi isu itu sendiri, tapi saya akan memberikan perspektif yang berbeda, perspektif yang berbeda, khususnya cara pandang saya terhadap pemanfaatan isu Tritunggal ini, Trinitas ini, yang bagaimana dimanfaatkan oleh para YouTuber newbie Kristen, di mana mereka memanfaatkan isu-isu Kristen untuk mengais subscriber di YouTube. Sebelumnya saya mau kasih disclaimer dulu buat kita, bahwa disclaimer di yang saya sampaikan ini adalah bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak menyerang siapapun. Nah, tidak menyerang siapapun, tapi sebuah pencerahan untuk masyarakat, sehingga masyarakat Kristen yang mempunyai akun-akun media sosial, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang baik. Nah, kekristenan hari-hari ini menjadi sebuah industri, industri baru untuk mendulang uang. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kita melihat hari-hari ini isu lama yang telah selesai di Konsili Nikea 325. Bagi saya secara pribadi, kembali lagi ke tanggapan Anda sekalian. Tapi bagi saya secara pribadi, isu ini adalah isu yang lama yang telah selesai di Konsili Nikea 325, kemudian Konsili Konstantinopel, kemudian Konsili Efesus, dan konsili-konsili lain ada 7 konsili. Jadi bagi saya itu telah final, telah selesai. Dan itu disepakati oleh gereja yang am yang bertahan hampir ratusan tahun sampai kitab ada pada hari ini, dan hasil-hasil konsili itu ada dalam catatan-catatan kanonisasi. Nah, sahabat, ini yang ingin saya bagi-bagi kita, yang menjadi topik di hari ini di YouTube yang digunakan ada dua kategori YouTuber. Dua kategori YouTuber yang dapat kita lihat di sini, satu adalah para apologetika yang memang memiliki dan melakukan pelayanan-pelayanan apologetika dengan latar belakang akademisi yang mumpuni dalam bidang studi biblika dan teologi. Nah, mereka ini saya jujur bahwa saya juga belajar dari mereka. Ada YouTuber-YouTuber yang memang terpanggil, yang memang bertanggung jawab dengan akun YouTube-nya dan memberikan pencerahan, melakukan apologetika dengan baik. Nah, mereka ini luar biasa, saya sebut saja beberapa orang di antaranya seperti Dr. Diki Gadas ya, Virgum Veritatis, kemudian ada Pendeta Ekstra Suruh dan beberapa yang lain. Nah, bagi saya mereka adalah para hamba Tuhan yang menggunakan media sosial ini dan melakukan pelayanan apologetika dengan baik, dengan latar belakang edukasi mereka, akademisi mereka yang baik, yang mumpuni dalam bidang studi teologi, studi biblika. Nah, dari mereka ini saya juga belajar banyak hal, mengikuti belajar dari mereka, karena memang proses belajar itu tidak boleh berhenti. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, ini yang saya sebut YouTuber pansos. Nah, YouTuber pansos ini adalah YouTuber atau panjat sosial. Nah, mereka ini ingin menjadi populer tanpa pengetahuan teologis yang baik, tanpa latar belakang akademisi yang baik, tanpa pendidikan yang baik. Nah, jenis ini mereka mencoba
mencari peruntungan di YouTube dengan ikut menggoreng isu-isu yang lagi ngetren atau menjadi bahan perdebatan. Misalnya akhir-akhir ini isu tentang Trinitas Tritunggal, isu-isu yang menjadi perdebatan di akhir ini perihal permasalahan Tritunggal yang sudah selesai dibahas dalam konsili Nikea. Nah, mereka ini ada beberapa di antara mereka yang saya lihat. Karena itu saya mengutip sebuah, saya sering melihat YouTube-nya Deddy Corbuzier. Dan saya melihat Deddy Corbuzier adalah salah satu orang yang memang terlepas dari latar belakang kepercayaan dia, saya itu bukan urusan saya. Tapi yang saya lihat bahwa Deddy Corbuzier adalah seorang yang punya konsisten untuk menampilkan, menayangkan di akun YouTube-nya hal-hal yang memang bermanfaat bagi masyarakat. Dan Deddy Corbuzier sering berulang kali anti sekali dengan para YouTuber yang bodoh, para YouTuber yang menampilkan hal-hal yang sampah, yang tidak berguna bagi masyarakat. Nah, tipe YouTuber kedua ini yang saya sebut adalah YouTuber pansos, YouTuber newbie. Nah, ketika mereka ramai-ramai melihat isu Tritunggal ini, lalu mereka ramai-ramai membahasnya dan menggorengnya kembali menjadi sebuah isu. Padahal mereka sendiri tidak punya latar belakang yang mumpuni, yang akademis, yang berbicara sendiri soal latar belakang perdebatan dan isu teologis itu. Nah, lihat. Nah, mereka ini mencoba untuk mengais recehan dengan mencoba mencari peruntungan, mereka menjadi provokator. Nah, ini ada beberapa akun YouTuber Kristen yang mencoba untuk melakukan proses apologetika, tapi ternyata mereka bukan seorang apologet yang baik, justru mencari recehan. Nah, dengan mencari recehan dengan subscriber, tujuan subscriber itu kan orang mencari subscriber sebanyak-banyaknya, kemudian kan akunnya dimonetisasi dan mendatangkan uang. Itu nggak bisa ditutupi. Realita dan kenyataannya begitu. Nah, kemudian mari kita belajar apa itu pansos. Pansos itu adalah panjat sosial. Intinya adalah mau menjadi tenar, mau menjadi terkenal, siapapun dia, entah pendeta, entah siapapun. Apologet sekalipun, lihat. Tadi saya sudah jelaskan apologet yang pertama dan apologet kedua. Yang saya maksudnya apologet yang nomor dua. Yang saya jelaskan apologet pansos. Tiba-tiba ujuk-ujuk buat channel YouTube lalu bahas. Lalu kaitkan ini satu dengan yang ini. Tapi pada kenyataannya tidak punya latar belakang akademisi yang baik. Hanya berdasarkan sumber-sumber dari Google. Nah, tanpa studi yang memadai. Nah, ini akun-akun palsu dan menggunakan trik marketing. Sehingga umat Kristen jadi bodoh dan tertipu, termakan oleh trik advertising, trik marketing mereka. Pansos itu adalah settingan, teman-teman semua. Jadi kita melihat bahwa pansos itu sendiri adalah settingan. Pansos itu settingan. Pansos itu disetting agar seseorang menjadi terkenal secara instan, terkenal secara mendadak. Nah, jadi pansos itu disetting. Nah, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi isu yang ada, lalu kemudian diatur sedemikian rupa. Ini adalah trik marketing dan kita adalah korban. Nah, khususnya yang berkaitan dengan masalah Trinitas hari-hari. Coba Anda lihat ada akun-akun Facebook yang tiba-tiba muncul, yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba mencoba untuk masuk memanfaatkan momen perdebatan teologis ini antara para apologet, satu dengan apologet yang lain, memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan keuntungan dari isu ini, isu menggunakan panjat sosial. Jadi pansos adalah sebuah teknik marketing untuk mendongkrak popularitas seorang, entah dia artis, entah dia pendeta, dalam segala bidang, dalam segala profesi apapun. Nah, ini adalah konteks. Bapak Ibu, YouTuber newbie yang sedang pansos menggunakan isu-isu yang sedang digoreng. Nah, setiap profesi itu juga membutuhkan marketing, jangan salah. Pendeta, apologet, dan lain membutuhkan marketing. Popularitas ini instan. Pansos ini bisa membutuhkan biaya ratusan juta, bahkan ratusan juta. Untuk kalangan artis saja kita tahu bahwa pansos itu ada manajernya, pansos itu disetting. Pansos itu ada uangnya, pansos itu diatur antara manajer satu dengan manajer lain dengan si artis untuk memunculkan dia dengan suatu kasus tertentu. Nah, supaya namanya kembali tenar atau yang belum tenar tiba-tiba mendadak viral, mendadak tenar, itu pun ada resikonya. Nah, kita lihat di sini identitas YouTuber-YouTuber ini. Nah, kita lihat mereka tidak akan bertahan lama.
Bapak Ibu. Jadi mereka menyampaikan hanya gimmick-gimmick teologi, gimmick-gimmick pansos untuk apa? Mendapatkan ketenar secara singkat dengan mengais dari isu-isu teologi. Jadi kita bisa lihat mana youtuber-youtuber, mana apologet yang memanfaatkan teknologi YouTube, informasi teknologi ini untuk bagaimana mendidik umat dengan baik. Berbeda dengan para youtuber-youtuber Kristen yang ikut bermain di dalam, mencoba untuk menjadi apologet instan, menjabarkan kekristenan, tapi sendiri tidak mempunyai latar belakang akademisi yang baik, kemudian tidak mempunyai pendidikan yang baik, kemudian hanya mendapatkan informasi dari potongan-potongan informasi dikumpulkan dari Google, membaca Google, lalu kemudian disampaikan kepada publik itu. Nah, ini yang kita sebut panjat sosial, teman-teman. Jadi, kita pun tertipu. Jadi, mari kita jaga. Dengan kita melihat bahwa dari para apologet yang, kita harus belajar dari para apologet yang bertanggung jawab dengan ajarannya, bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, kehidupannya, buah pelayanannya. Jangan dengan akun-akun YouTuber yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan isu-isu ini. Jadi mari kita lakukan, karena itu bagi orang Kristen, mari kita lakukan studi Alkitab di rumah secara induktif. Ingat, semua orang bisa sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Nah, karena itu kita harus benar secara doktrinal, benar secara ortopraktis dan perilaku dan ortolatria dalam ibadah. Kita punya konsep yang benar, akhirnya perilaku kita benar, dalam praktika hidupnya juga benar. Ada seorang yang bernama Andy Warhol. Andy Warhol ini dia beberapa waktu yang lampau, artinya selama dia hidup itu tahun 50-60-an, dia berkata bahwa seseorang akan menjadi terkenal hanya dalam waktu 15 menit. Kita share dulu di ini ya, Andy Warhol. Oke, kita bisa lihat. Ya. Oke, ini Andy Warhol, dia berkata bahwa kalimatnya adalah bahwa dalam 15 menit semua orang akan menjadi terkenal. Jadi dia hidup pada tahun, lahir pada 1928, meninggal pada tahun 87. Jadi tahun 50-an sampai 60-an itu dia menjadi orang yang terkenal dan seorang figur pop culture di Amerika. Dan hari ini apa yang disampaikan oleh Andy Warhol itu benar-benar tergenapi di hari ini. Kita lihat hanya dengan memanfaatkan isu, memanfaatkan teknologi isu, lalu perdebatan-perdebatan diolah dengan teknik marketing, sudah seseorang akan menjadi pansos, seseorang akan menjadi terkenal secara viral dan mendadak. Nah, sebagai orang Kristen, kita juga harus punya kecerdasan roh, kemudian kecerdasan logika untuk melihat. Saya tidak melarang kita untuk mengikuti orang-orang yang ada di akun-akun YouTube itu, para apologet dadakan itu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita diberikan kecerdasan logika untuk bisa melihat mereka, siapa mereka. Saya menyarankan untuk teman-teman sendiri ya belajar, misalnya dari Estra Suruh, dia benar-benar bertanggung jawab, punya latar belakang edukasi yang baik, Dr. Dekin Dadas, itu orang-orang yang terdidik dalam hal-hal teologis sehingga kita bisa belajar dari mereka. Ada akun-akun teologis Kristen yang mencoba untuk memancing isu-isu yang memamparkan isu-isu, yaitu mereka para YouTuber newbie yang tidak bertanggung jawab, hanya mencoba mengais subscriber ya untuk dimonetisasi, lalu mereka dapat uang dari situ. Itu benar-benar tidak etis sekali. Nah, mereka itu jangan diikutin. Mereka menggunakan trik-trik marketing untuk mendapat uang pansus dan lain sebagainya. Nah, kita juga lihat akhir-akhir ini ada seorang pendeta juga yang ketiga keluar dari sebuah gereja, lalu akhirnya setiap hari isu yang sama itu digoreng. Isu itu digoreng untuk pansos dan lain sebagainya untuk menjadi terkenal. Semua orang punya motivasi, semua orang ingin terkenal, tapi kalau terkenal dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak baik, itu adalah hal yang keliru. Karena itu dengan tayangan singkat ini saya mau kasih tahu supaya kita lebih berhati-hati untuk mengikuti para teolog, para apologet yang memang tidak bertanggung jawab, yang memang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni. Ikutilah mereka yang bertanggung jawab, yang punya mempertanggungjawabkan ajarannya, latar belakang akademisinya, pendidikannya dengan baik. Nah, itu yang harus kita ikuti sehingga kita
bisa menjadi orang yang benar secara doktrin, kemudian yang baik memiliki pandangan baik soal doktrin dalam perilaku sikap dan sebagainya. Karena teologi itu juga harus dimejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita di siang hari ini.